Terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah cara paling gampang untuk membuat angka Romawi pada Microsoft Excel. Tentunya sudah otomatis dan menggunakan rumus paling mudah. Bagaimana caranya? Yuk ikuti kita! Halo teman, balik lagi di channel Linear Tilly. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial membuat angka Romawi secara otomatis dan menggunakan rumus paling gampang. Yuk, kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kita klik blank workbook. Muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita membuat rumus dengan menggunakan rumus Roman. Kita klik angkanya ya. Kita ngacak aja angkanya. Baik, kita zoom dulu biar lebih jelas ya. Ya, sekarang kita membuat angka Romawinya di sini. Kita memasukkan rumus sama dengan Roman. Buka kurung. Kita klik sel B4 ini. Titik koma, ini bisa titik koma atau koma ya, tergantung jenis laptop kalian, ada yang koma ataupun titik koma. Kalau jenis laptop ini menggunakan titik koma, koma 4 ya. Kenapa 4? Karena jumlah angka terbanyak di dalam data ini ada 4, jadi rumus ini akan membaca 4 angka dalam data ini, lalu tutup kurung dan di enter. Ini kita bawahin. Mudah bukan? Ini adalah angka Romawi dari setiap angka-angka ini. Mudah kan? Semoga bermanfaat. See you in the next video.